Oke guys, kembali lagi bersama saya Arnold Octavian Agung Wibawa ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan bermain game Android yang berjudul Scary Teacher 3D ya. Oke. Scary Teacher 3D, oke. Jadi langsung saja kita main ya. Seperti biasa ini ada daily reward ya. 150 coins kita claim dulu. Kemudian ada next gift-nya, kita bisa dapatkan next gift-nya dengan cara menonton video atau menonton iklan. Jadi kita we have to watch video to claim next gift. Oke, okay, kita watch ya. Oke. King of Avalon. Play now. Oke. Okay. Oke, kita dapat next gift-nya udah dapat. Oke. Okay. Sekarang kita langsung saja kita pilih career mode play now ya. Yeah. Oke, okay, kemarin kita udah sampai chapter 3 ya, guys. Kita udah sampai chapter 3 yang level 3 nih. Santa's Little Helper, ya. Yeah. Oke, okay, kita langsung masuk saja ke level 3 ini, Santa's Little Helper. Kita klik. Aduh, internetnya suka. Nah, bisa tuh akhirnya. One thing Misty loves more than anything else in this world is eggnog. Nah, ini yang kemarin nih. Let's make it extra special ya. Oke. Okay. Kita tunggu loadingnya nih. Lagi loading dulu sebentar. Oke, okay, kita langsung masuk saja ke level ini. Yummy, yummy. You know I can't stop at just one glass. Oke, okay, select an ability, gue bakal pilih apa ya? Ini deh, double stars deh ya, kita equip. Oke. Oke. Okay. Find and spoil her drink with egg. Temukan dan rusak minumannya dengan telur. Berarti kita harus menemukan apa minumannya dulu. Terus rusak dengan telur. Berarti kita harus cari telurnya dulu ya kayaknya. Oke, okay, ini ada double star booster, kita activated dulu ya. Kita aktifkan double star booster. Ya, oke, okay, double star booster is activated. Sekarang seperti biasa karena kita sudah berada di awal level yang baru, guys. Seperti biasa saya akan mereview dulu semua hint yang ada ya. Supaya saya nggak bingung ya. Oke, kita coba review hint semua, review semua hint. Kita coba dulu mereview semua hint yang ada. Oke, untuk mereview hint yang pertama seperti biasa kita cuma butuh satu bintang saja, guys, satu star saja. Jadi kita langsung saja watch advertising satu kali untuk mendapatkan satu bintang. Oke. Aduh, rewarded video sangat loaded. Klik terus sampai bisa. Ayo. Ayo. Lagi. Lagi dong. Aduh, ngaco lagi internetnya. Aduh, ayo dong. Aduh, ah bisa juga. King of Avalon. Play now. Oke. Oke, kita reviewin yang pertama. Find rotten egg. Nah, rotten egg-nya di mana? Kita mungkin harus reviewin yang selanjutnya untuk mengetahui rotten egg di mana. Jadi untuk mereviewin selanjutnya seperti yang kita lihat di sini, kita butuh 3 bintang, guys, 3 stars. Artinya kita harus menonton advertising sebanyak 3 kali, ya. Oke, kita watch advertising yang pertama ya, guys. Thank you.
of Avalon. Play now. Oke. Okay. One star have been edited successfully. What's advertising yang kedua? Oke, okay. What's advertising yang ketiga? Duh, gak mau-mau lagi nih. Nah, masih mau di jalan akhirnya. Oke, kita udah dapat 3 stars guys. Kita udah dapat 3 bintang. Sekarang saatnya mereview yang selanjutnya ya. Eggs are located in the kitchen, guys. Oh, berarti kita harus ke dapur untuk menemukan egg-nya. Untuk menemukan fine rotten egg. Tapi ini ternyata ada hint selanjutnya lagi, guys. Butuh 5 bintang. Kita review dulu ya hint selanjutnya. Butuh 5 stars. Karena butuh 5 stars otomatis kita butuh menonton 5 iklan. What's advertising yang pertama, guys? Oke, okay. Mau votasinya kedua. Oke, okay. What's advertising yang ketiga, guys? Yang keempat ya, guys. What's advertising yang terakhir atau yang kelima, guys? Oke, okay, kita sudah mendapatkan 5 stars, 5 bintang. Jadi kita sekarang bisa review hint selanjutnya, guys. Apa nih? Separate rotten egg from eggs by checking in water. Of course. Oh. I can look good in everything. By checking. Ini masih ada review hint selanjutnya lagi, guys. Butuh 5 bintang lagi. Oke, okay, saya jabanin. Kita nonton lagi 5 iklan lagi. Gila, parah. Iklan terus. Bosen dah gua. Iklan terus. Ini what's advertising yang pertama, guys.
Gila demi bintang, kita disuruh nonton iklan. Gak apa-apa deh guys, daripada pay to win tuh mendingan. Gue tuh daripada pay to win mendingan kayak gini sih nonton iklan. Cuma sebenarnya malas juga sih guys, bosan nonton iklan mulu. Iya, gimana lagi? Ini satu-satunya cara gratis untuk mendapatkan bintang. Gue gak mau pay to win guys. Oke. What's up, tasing yang kedua? I do not want to pay to win. Okay? I want to get stars for free. How do I do that? I have to watch advertising, which is what I'm doing right now. Yeah. What I'm doing right now is watching advertising. I'm watching advertising now. Okay. What's advertising yang ketiga? This is the only way to get stars for free. This is the only way, man. That's why I'm doing this. I want to get stars for free, man. Okay? What's advertising yang keempat, baby? There's a competition going. What's advertising yang keempat? Oke. Okay. What's advertising yang kelima, guys? Gua males sebenarnya nonton advertising, guys. Gua bosen tapi mau enggak mau, guys. Enggak ada jalan lain untuk mendapatkan bintang secara gratis. This is the only way, guys. If you want to get stars for free, this is the only way, okay? Well, at least this is the only way that I know of. Gua nggak tahu kalau mungkin ada cara lain, tapi this is the only way that I know about. This is the only way that I know of. Oke, okay? Udah dapat 5 stars guys. Kita udah dapat 5 bintang. Sekarang kita bisa review yang selanjutnya. Oke? Okay? Apa nih? The egg which rises up is rotten. Oh iya ya. The egg which rises up is rotten. Gila, masih ada reviewin lagi selanjutnya. Oke deh, gue jabanin. Untuk reviewin selanjutnya butuh 3 bintang. Artinya kita harus nonton advertising 3 kali, guys. Gila sih, parah, guys. Parah banget. Makin bosan aja gue nonton iklan terus. Ya, terus aja iklan. Ya, gila. You know what? I wish there were another way to get stars for free. Okay, one star have been added successfully. What's advertising yang kedua? Okay, butuh 3 bintang kan? Berarti butuh 3 kali. Ini yang kedua. Ntar abis ini what's advertising yang ketiga. Baru kita dapat 3 bintang dan kita bisa merefill hint yang selanjutnya. Ya. Yeah. Oke. Okay. What's advertising yang ketiga, guys? King of Avalon, play now.
Okay. Wanster have been added successfully, okay? Karena Wanster have been added successfully, kita udah ada, sekarang kita udah dapat 3 stars, 3 bintang, guys. Sekarang kita bisa apa namanya? Mereview yang selanjutnya ya. Apa nih? Collect the egg with Risen Up. Oh, oke. Okay. Masih bisa kah review yang selanjutnya? Enggak ada ya. Cuman segitu review hintnya. Oke, kita coba kita baca nih dari awal tadi hintnya apa? Find rotten egg. Oh iya. Yeah. Eggs are located in the kitchen. Berarti pokoknya kita harus ke dapur. Karena telur ada di dapur. Habis itu habis kita ke dapur menemukan telurnya, pisahkan rotten egg, telur yang busuk. Rotten egg kayaknya artinya telur busuk deh. Gue juga kurang tahu sih, pokoknya gitulah. Pisahkan telur yang busuk dari telur-telur lainnya dengan apa sih, dengan checking in water, dengan memeriksa ke dalam air ya. Oke, gitu. Berarti udah ketemu telur di dapur, pisahkan tuh dari telur yang busuk. Terus nah, telur yang naik itu berarti busuk, which rises up. Collect the eggs which risen up. Ambil telur yang naik, ambil telur yang busuk. Oh gitu, berarti temukan telur di dapur, pisahkan rotten egg-nya dulu ya. Nah, telur yang naik itu berarti yang busuk, ambil deh telur yang busuk. Gitu caranya ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ke dapur dulu ya. Untuk menemukan apa? Untuk mencoba menemukan rotten egg-nya atau telur busuk. Aduh, dikunci guys. Kalau gue tau kayak gini, mendingan tadi gue select ability-nya yang golden egg, guys. Kampret, dikunci. Susah deh gue masuknya. Harus lewat mana ya? Coba di sini, dikunci. Parah sih guys. Kan dikunci juga kan, capek gue. Lompat ya guys, lompat. Oke, naik. Coba ya. Masuk bisa. Iya, coba ya. Masih bisa loh. Ya ini kenapa lagi? Aduh. Ya ngaco guys, gamenya lagi ngaco, nggak ada background musiknya. Oke, kita udah berhasil masuk guys. Loh, ini kenapa sih kok kayaknya kurang terus sih energi gue? Gila, kenapa airtrap kali ya? Gue ngalir ke bawah. Yaudahlah, oke. Sekarang kita cari dapur. Kita ke dapur ya. Kita harus ke dapur guys. Dapur. Mumpung jalan di lantai gua, di lantai 2 guys. Oke. Kita tutup dulu pintunya biar kita merasa aman. Kita cari telur ya guys. Telur. Apa nih? Ini ya telur. Bukan. Ah ini nih. Ini telur. Oke. Kita masukkan sini. Oke. Masukin lagi ke dalam air telurnya. Masukin lagi. Kok kayak gini? Masukin lagi. Masukin lagi. Oke, ini udah kita udah ketemu telur yang busuk nih guys. Sekarang kita masukin apa nih tadi petunjuknya? Bentar, kita ngumpet dulu deh. Kita ngumpet dulu. Anjing. Ketahuan. Dikabur, guys. Kabur terus, guys. I will make sure you'll never bother me again. Oke, kita tutup dulu biar kita merasa aman.
Mungkin di sini aman nih, kita ngumpet dulu sih. Eh, kok salah? Loh, kok kayak gini? Kebuka mulu? Ngaco nih. Udah. Sekarang kita... Apa sih ini petunjuknya nih? Ah, kita udah bisa ada petunjuknya lagi nih. Caranya kita harus reveal hint selanjutnya nih. What's the fantastic satu kali ya. Kita udah dapat satu bintang, kita bisa mereview hint yang selanjutnya guys. Apa nih? Mix the rotten egg in the blender. Oh, oke. Okay. Tapi kita masih bisa review hint selanjutnya lagi nih guys. Butuh 3 bintang guys. Kita segera nonton advertising sebanyak 3 kali guys. Untuk apa? Supaya bisa apa? Mendapatkan... Ya, untuk mendapatkan 3 bintang. Supaya kita bisa review hint selanjutnya ya. Kita watch advertising 3 kali. Nah, ini watch advertising yang pertama. Oke. What's the fantastic yang kedua, guys? Advertising yang ketiga. King of Avalon. Play now. Oke. Okay. Oke, kita udah dapat 3 bintang, 3 stars. Sekarang kita bisa reveal hint selanjutnya. Blender is near the X in kitchen. Oh iya, udah tahu, iya. Nah, reveal hint selanjutnya nih ada 5 bintang, guys, 5 stars, guys. Oke, okay, saya jabanin. Seperti biasa saya akan jabanin, kita akan nonton advertising 5 kali ya untuk mendapatkan 5 bintang. Oke. Okay. Gila, gue main game ini penuh dengan iklan guys, iklan terus demi mendapatkan bintang. Gila guys, bosen guys lama-lama guys. Aduh, habis mau gimana lagi. Kalau nggak review-in saya bingung. Mau gimana lagi, terpaksa saya harus review-in dengan mendapatkan bintang secara gratis. Oke, okay. Review-in yang selanjutnya ya. Advertising yang ketiga. Aduh, rewarded video is not loaded lagi. Internet pakai suka ngaco segala. Internetnya sering ngaco segala, guys. Kan bikin kesel, guys. Bikin kesel, guys. Udah bosan nonton iklan terus-terusan. Internetnya suka ngaco pula lagi. Memperlama ini. Memperlama apa? Ya bikin lama aja gitu. Gue pengen cepet-cepet nonton iklan. Ya lama gitu. Emang susah ya guys, kalau mau dapatkan gratisan itu susah. Kalau mau dapat gratisan itu susah. King of Avalon. Play now.
Okay, what's advertising? Yang keempat. What's advertising yang kelima? Kita bisa review yang selanjutnya ya guys ya. Apa nih? Be careful, don't put too much eggs. Hah? Apa maksudnya? Ya orang egg aja cuma satu. Gimana? Maksud too much eggs? Gak mungkin lah. Gak ngerti gue. Eggs aja cuma satu. Gimana? Aneh. Eggs aja cuma satu. Make something aromatic in drink to cover the smell. Apa nih maksudnya nih? Kita perlu nonton iklan lagi satu kali nih. Buat dapat satu bintang untuk mereview hint selanjutnya nih. Selanjutnya. Fine cinnamon powder. Aduh. Be black. In my house, you little brat. Watch video lah, escape now. Tadi scene-nya find cinnamon powder. Nah, cinnamon powder-nya di mana? Kita harus mereview hint selanjutnya. Kita watch iklan 3 kali ya. Advertising yang kedua, aduh, not loaded lagi, nah bisa juga kan. Presentasi yang ketiga, aduh, not loaded lagi, nah bisa juga. Oke, sudah dapat 3 bintang, kita review hint selanjutnya.
Cinnamon powder is in the kitchen near table. Oh, di kitchen juga, cuman dekat-dekat table. Mana nih? Ada dia. Udah ketangkep aja, biarin. I will hang you by your tail, you rat. Escape now lah. Seperti biasa. King of Avalon, play now. Oke. Okay. Nah, ini apa sih ini sebenarnya nih? Something aromatic to drink to cover the smell. Cinnamon powder tuh emang apa sih bentuk? Oh, cinnamon kayak gitu. Berarti bukan ini. Mana sih? Cinnamon powder ya? Near table. Oh, itu tuh cinnamon powder. Nah, ini. Fine cinnamon powder. I will hang you by your tail. Nah, ketangkep lagi nggak apa. Kita tinggal watch video escape now. King of Avalon, play now. Okay. Run away before Misty catches you. Kita tinggal run away, guys. Apakah ada revelation selanjutnya? Nggak ada ya. Oke, okay, kita emang tinggal run away aja. Sekarang kita tinggal ngumpet lah pokoknya. Tinggal ngumpet, ngumpet kemana nih kita nih anaknya nih? Kayaknya ngumpet di sini enak nih. Aman nih ngumpet di sini. Ini tutup aja deh. Nah, ini kita tinggal tunggu hasilnya nih, guys. Bentar lagi level completed, kita menang bentar lagi. Moga-moga sih menang. Kayaknya sih apa yang gue lakukan benar, enggak ada salah. Yummy, yummy in my tummy. Oh, I think something is wrong. Oh, my stomach. Oh, must hurry. Yeay, menang. Letter aja ini. Menang. Seperti biasa, guys, kita klik double reward kayak dua. Kita nonton iklannya. Kita klik iklannya untuk mendoublekan rewardnya supaya dari 50 jadi 100 coins ya, guys. Oke, kita klik. Kita nonton iklan. Oke. Okay. Yeay, dapat 100 koin sekarang. Oke, okay, kita langsung saja next level, guys. Objektifnya apa nih? Misty is going to be itching to have a good time this winter. Artinya apa ya? Maksudnya tuh Misty akan apa ya? Gue juga kurang ngerti sih. Misty mungkin akan pengen banget untuk bersenang-senang musim dingin ini. Ya, kita lihat aja lah apa maksudnya, saya gue kurang ngerti. Kita pilih apa ya? Unlimited energy aja deh, guys. Kita equip unlimited energy.
her itch when she wears jacket. Oh, buatlah dia kegatelan ketika dia memakai jaketnya. Jadi kita harus buat dia gatel. Oke, kita aktifkan dulu Infinite Energy Booster-nya. Ya, Infinite Energy Booster udah is activated. Sekarang seperti biasa karena ini adalah awal level yang baru. Biasanya kita langsung saja mencoba mereveal hint yang pertama. Kita seperti biasa cuma butuh satu bintang, guys. Kita nonton advertising satu kali aja, guys. Oke, okay. Ya. Yeah. Aduh, rewarded view is not audit. Internetnya suka ngaco nih. Klik terus. Ah, bisa juga kan. Okay. Oke, kita reveal yang pertama, guys. Apa nih? Find its powder. Oh, carilah bubuk gatel. Di mana tuh? Kita harus reveal yang selanjutnya butuh 3 bintang. Oke, kita nonton iklan 3 kali ya. What's the advertising yang pertama? Advertising yang kedua. Aduh, reward video is not loaded. Ayo dong. Oke, buat sabotasi yang ketiga. Oke, kita udah dapat 3 bintang, kita bisa reveal hint yang selanjutnya, guys. Coba apa nih? Its powder is placed in torture room. Oh, kita harus ke torture room berarti, guys. Coba ada reveal hint selanjutnya enggak? Enggak ada ya. Oke, berarti kita tugas kita sekarang ke torture room dulu untuk menemukan its powder ya. Oke. Aduh, seperti biasa dikunci, guys. Ya Allah, ya Allah. Tapi ini kan kita cuma harus ke lantai 2 ya. Di lantai 2 juga dikunci sih, gimana caranya? Ah, tahu deh, mesti lewat sini. Lantai 2 dikunci, gila. Itu gimana ya? Coba. Tadi gue lewat mana ya? Gue lupa. Amat sih kok gak bisa naik ya. Aduh. Mana ya? Lompat. Aduh, susah banget lompatnya. Ah, susah lompatnya, guys. Mana sih? Gimana ya caranya ya? Aduh, mana yang kebuka ya? Ini kebuka sih, cuman lompat ke situnya susah, gue gak bisa nih. Nah, bisa nih. Oke, kita bisa masuk. Nah, sekarang kita harus cari, kita ke atas, kita cari torturung, guys.
Oke. Tunggu dulu, dia lagi di lantai 2 nih, guys. Mau kemana dia? Tunggu dia masuk suatu ruangan dulu lah, baru kita aman lah. Oke. Oke, dia mau masuk situ. Sekarang kita ke torture room. Torture room itu yang di mana ya? Gue lupa. Ini di sini kayaknya nih, torture room nih. Anjing, I will aduh. Hang you by your tail, situ, you rat. Reset. Watch video lah, skip now. Oke. Okay. Oh, ini bukan nih. Mana? Ini kayaknya torture room. Nah, ini dia nih. Kita harus menemukan itch powder di torture room ini nih. Kita cari itch powder-nya nih. Talcum powder, insect powder. Nah, ini dia itching powder. Apply it before she wears jacket. Nah, ada review hints lagi selanjutnya. Kita nonton bintang, kita nonton iklan untuk kali untuk mendapatkan satu bintang supaya kita bisa nonton untuk mendapatkan satu bintang supaya kita bisa review selanjutnya. Selanjutnya, she is going to wear purple jacket, so sprinkle it in that. Apa nih 3 bintang nih? Kita mesti review hint lagi. Nonton apa? 3 kali 3 advertising supaya kita dapat 3 bintang untuk review hint selanjutnya. Purple jacketnya di mana ya? Kita harus we have to find the purple jacket, guys. Karena dia akan she is going to wear purple jacket, dia akan memakai jaket ungu. Mungkin akan terreview di hint selanjutnya purple jacketnya di mana. King of Avalon, play now. Oke. Okay. Coba tasing lagi. Coba tasing lagi. Aduh, reward video is not loaded. Ayo cepet. Nah. Oke, once I've been edited successfully ya. Kita refill. Hint selanjutnya. Aduh, ada semut lagi, geblek. Gila nih. Aduh, sialan. Sorry guys, ada semut guys di ruangan yang saya pakai buat ngerekam ini, saya ada semut. Sorry ya guys. Aduh. Purple jacket is in closet in her bedroom upstairs. Tadi apa tuh semut tuh bukan sih? Gila, ada binatang. Buset dah. Anjing. Is in closet in her bedroom upstairs. Oke. Apa ini mana tadi? Is in closet in her bedroom upstairs. Oh, jadi kita mesti cari bedroomnya terus. Hah? Tunggu deh. Oh, di lemari di kamar tidurnya di lantai 2. Jadi kita nyari apa namanya? Kita harus nyari apa namanya? Kamar tidurnya dia di mana?
Kamar tidurnya di mana ya? Kamar tidurnya dia. Terus nyari kamar tidurnya, guys. Oh, there's a competition going on. Well, of course I'm going to win. Susah juga ya nyari kamar tidur ya. Nyari kamar tidurnya dia. Aduh, salah. Kok malah gue lempar sih, bodoh. Ini bukan kamar tidurnya berarti. Inikah kamar tidurnya? Coba. Nggak ada juga ya. Inikah? Duh, mana ini bukan kamar tidurnya juga, guys. Terus cari kamar tidurnya. Ini ada musik. Workshop. Ini kamar mandi. Ini apa nih? Ini kali ini ruang tidurnya dia. Kita coba. Purple jacket kita harus temuin, guys. Gak ada juga. Ini kah? Wah, ini purple jacket nih. Coba bisa reveal yang selanjutnya gak? Gak ada ya? Purple jacket nih. Make sure suffer when she take a bath. Maksudnya apa sih nih? Coba reveal yang selanjutnya. Ah, bisa satu bintang nih kita. Apa? WhatsApp testing satu kali. Dari pilihan selanjutnya. Block the hot water supply. Gimana caranya? 3 bintang lagi. Gua sempat asing 1 kali. 3 kali. Buat asing lagi yang kedua. Oke, buat testing yang ketiga. Duh. Oke, sekarang kita reveal-in selanjutnya. Apa nih? Switch off the water supply from backside of the washroom near swimming pool. Hah? Gak ngerti gue. Coba bisa reveal-in selanjutnya lagi? Ya, ketangkep. Escape now lah. Thank you.
Avalon. Play now. Okay. Apa nih maksudnya nih? Switch off the water supply from backside of the washroom. From backside of the washroom ya, swimming pool. Ya udah kita ke swimming pool dulu aja dah. Cara ke swimming pool berarti kita harus mana nih? Kayaknya kalau ke swimming pool kita harus mana nih? Swimming pool sebenarnya di bawah sih, kita mesti keluar ya. Mesti keluar dari ini, kita mesti ke lantai. I will get you now, rats, and skin you alive. Oke, watch video lah. Oke. Oke. Mana ya? Aduh, dikunci sih. Gimana keluarnya coba nih? Lewat mana ya? Tunggu, gue bingung nih. Tadi gue masuknya lewat mana ya? Ya, ketahuan lagi dah. Gue masuknya lewat mana tadi ya? I will make sure you'll never bother me again. Gue bingung gue keluarnya lewat mana ya? Nah, ini nih. Kita bisa keluar. Oke, kita bisa keluar. I'm ready to conquer this cold now. Wait. What is this? Bentar, kalau menang berarti gitu. Kenapa nih? Ya kok nge-lag game-nya? Nah, oke. Okay. Ya gawat, dia mau kamar mandi lagi. Mesti cepet-cepet dong ya. Kita mesti nemuin backside of the washroom-nya di mana ya? Ya, gagal deh gua. Gua bingung sih. Backside of the washroom-nya tuh apa ya? Gagal, ini pasti gagal. Mesti ngulang lagi nih. Oh, yes. Much better now. Paksa dari play. Gila sih. Gue mesti cari dulu deh. Apa tadi kan namanya backside of the washroom. Apa? Backside of the washroom gue mesti cari dulu. Ini swimming pool. Play now. Oke. Duh, loadingnya lama lagi. Oke. Okay. Udah skip aja lah. Enggak bisa skip sini. Refill energy aja ya. Kita equip ability-nya refill energy kita equip. Aduh, gue lupa lagi mesti gue ingetin tadi di mana tuh ruang. Apa kamar tidurnya di mana ya?
Sumber ilmu di mana? Gue lupa lagi. Masih jaya lagi deh. Terus tadi It's powder di dapur kok nggak salah ya. It's powder tadi. Eh apa di mana? Lupa lagi gue. Aduh. Tahu dulu deh. Kita coba apa? Oke, kita aktifkan dulu. Refill energy booster is activated. Backside of the washroom. Near swimming pool. Katanya di near swimming pool, dekat swimming pool, backside of the washroom. Pusing gue. Obat lah. Ah, lockpick lagi, salah beli. Lockpick. Emang. Lagi tadi it powder di mana ya? Terpaksa gue mesti, aduh, lupa gue. It powder di mana? Oh, di torture room ya, di torture room ya. Tapi itu masalah nanti lah. Gue pengen nyari dulu backside of the washroom tuh yang manis sebenarnya. Ya betul. Backside of the washroom tuh yang manis. Tangkap juga buset. Kok aneh sih malah replay. Aku udah bingung gue. Ini kenapa nih? Gimana caranya? Ah, nih. Oke, sabar. Ini level kayaknya agak susah sih ini. Kita mesti sabar. Aduh, loadingnya lama lagi. Skip aja. Oke. Unlimited energy equip. Duh, lama lagi kan ini. Coba gue penasaran. Aduh, dikunci kan selalu rese.
hammer atau lockpick. Nggak ngerti gue jadinya deh. Sudahlah, kita ke tower turun dulu aja deh. Pusing gue. Tower turun. Tadi kita masuk dari mana sih, gue lupa. Kita masuk ke bawah ya. Nah, kita cari apa ya? Kita cari ini nih, backside of the washroom yang gue bingung di mana. Backside of the washroom near swimming pool. Oke. Switch off the hot water supply. Ini ada di mana ya? Nggak ngerti sih gue. What is this feeling?
Bingung gua. Aduh, gagal lagi nih gua nih. Gagal lagi dah. Gua mesti ke ini. Mesti buru-buru ke bathroom dia untuk mencegah. Ini sih gak keburu sih. Ya, gagal lagi. Pusing gua. Gak ngerti gimana caranya sih. Coba ntar gue coba kesini deh, tapi kesininya setelah ini. Aduh, bingung gue. Mana ya? Oke. Lu skip aja nih, udah pasti. Much better now. Capek deh. Penasaran deh gue. Loh, ini kenapa lagi nih? Loh, kok kayak gini sih? Kenapa nih? Jah. Ngaco lagi. Wih. Ah, game-nya suka ngaco. Udah keluar dulu deh, guys. Aneh nih ngaco game-nya. Bentar ya guys. Duh. Waduh, ngehang lagi. Aduh, goblok. Ah. Aduh. Game ngaco lagi. Asik. Bentar ya. Kita keluar dulu ya guys. Kita masuk lagi. Sorry guys, ngaco game-nya. Aduh, suka ngehang gitu. Aduh. Oke ya, ke remote play now. Tadi kita udah sampai chapter 3. Kita pilih level keempat nih, Let It Be ya. Oke. Oke. Pusing. Level ini susah nih, gue bingung. Backside of the washroom itu di mana? Katanya near swimming pool, gue nggak ketemu backside of the washroom. Jadi skip aja. Penasaran gue. Jadi ini nggak usah lah, nggak usah pakai apa apa lah. Gue pusing gue. Langsung aja kita ke toilet room sekarang. Udah ini beli aja deh. Udah pusing banget gue. Hammer. Tuh kok nggak bisa sih? Hey, apa nggak bisa nih? Lah, ngaco. Nah kan, aneh sih. Oke, ini kita lempar dulu. Oke. Sekarang kita ketawa turun guys. Kita bodoh dah. Biar juga biarin dah. Ntar bisa nonton kali ini. Dekat apa di kamar tidurnya? Kamar tidurnya itu di sini nih. Sini. Ini kamar tidurnya. Oke. Ini dia kamar tidurnya. Oke, kita kasih yang ini purple. Sekarang kita ke kamar mandi. Kamar mandi. Penasaran ya? Backside of the washroom itu dimana sih? Sangat tinggi. Oke, coba kita reviewin lagi deh, gue penasaran deh. Gue penasaran banget guys, WhatsApp testnya satu kali deh.
What is this feeling? Tunggu deh, tapi kayaknya gue tahu sih. Kayaknya tahu sih sebenarnya gue. Yaudah, refillin dulu deh. Gue udah mulai ngehangat, udah mulai nge-lag lagi nih game-nya. Aneh, kadang-kadang suka nge-lag, gue bingung. Game-nya suka nge-lag sendiri. Gue biarin, tunggu ketangkep. Karena kalau nggak bisa gawat, pokoknya tunggu ketangkep. Biarin, tunggu ketangkep. Okay, kita escape now. Tadi gue mau ngapain ya? Gue lupa. Gue mau ngapain ya? Apa ya? Oh iya, gue mau ke situ. Gue ada ide. Gue mungkin harus ke situ sih. Gue mungkin harus ke situ sih. Tapi tunggu dulu deh. Gimana ya? Apa itu di chat ya? Ntar tunggu. Aduh, gimana ya? Tunggu ketangkep lagi deh. Pusing gue. Tunggu tangkap lagi dulu, bentar. Ntar, kita tunggu ketangkap lagi. Nah, oke. What are you doing in my house, you little brat? Okay. Nah sekarang abis ini kita mesti buru-buru ke kolam renang. Kolam renang itu berarti ke mana ya? Bisa sih, bisa kolam renang. Pokoknya kita harus buru-buru ke kolam renang. Abis itu cari tuh disitu backside of the washroomnya. Mana? State of survival, play now. Bingung gue. Nah, ini kita harus ke kolam renang nih, buru-buru nih. Gua enggak ngerti back setup tuh sumur di mana. Bingung. Enggak ketemu gua back setup tuh sumur. Ah, udahlah guys. Kita udah 1 jam lebih nih. Gua mau udahan dulu deh guys. Susah nih gua stuck di sini, gua bingung. Back setup tuh sumur di mana sih? Aduh, gila cuma dapat 1 level nih berarti. Pada kesempatan kita kali ini kita cuma dapat 1 level pada kesempatan bermain kali ini kita cuma dapat 1 level nih, level yang ini level yang keempat dari chapter ketiga ini. Saya masih gagal nih, failed mulu. Saya belum tahu caranya. Saya harus nemuin backside of the washroomnya di mana untuk apa ya, switch off the hot water supply ya, tadi dibilangin ya, akhirnya apa sih tuh, lupa ya, pokoknya gitu lah. Udah lah, gak apa-apa, kita fail dulu aja kali ini. Oke guys, sorry guys nih, saya masih level failed, yang masih prank failed. Saya masih bingung banget level ini gimana caranya. Intinya kita udah berhasil purple jacketnya, kita udah temuin, terus kita udah kasih itching powder, terus dia pakai jaket ungunya, terus dia udah berhasil kita udah berhasil membuat dia kegatelan. Tapi abis itu kan dia akan ke kamar mandinya dia kan, buat bersih-bersih supaya nggak gatel lagi.
Nah itu dibilangin kita tadi, saya baca hintnya, kita mesti apa tuh, saya kurang ngerti juga, mesti switch off the hot water supply, apa. Nah caranya kita harus nemuin backside of the washroom. Backside of the washroomnya katanya kan near swimming pool, dekat di kolam renang. Tapi saya masih bingung, nggak ketemu-temu. Saya udah ke kolam renang, cari di dekat-dekat kolam renang, nggak ada backside of the washroom. Jadi saya masih bingung banget nih. Oke, jadi kita udahan dulu aja guys. Kita akan lanjutkan level yang ini. Kita akan mencoba menyelesaikan level yang ini pada video berikutnya ya guys. Oke ya guys. Jadi kita bentar, jadi kita ke home dulu deh. Bukan dulu lagi. Oke, guys, jadi kita akan lanjutkan level yang masih gagal tadi, yang masih prank failed. Kita akan lanjutkan bermain level yang tadi yang saya masih bingung pada video berikutnya ya guys. Saya berharap di video berikutnya saya bisa menemukan backside of the washroomnya di mana. Saya masih bingung banget. Oke, jadi kita akan lanjutkan pada video berikutnya level yang tadi. Jadi sampai jumpa.